Hai guys dan selamat datang. Pasaran telefon pintar sekarang sangatlah tidak menentu dengan banyak jenama cuba yang sebaik mungkin untuk memikat hati pengguna sama ada Nokia, Wiko dan sebagainya. Lenovo nampaknya masih lagi aktif membuat telefon pintar. Jadi hari ini kami akan membuat ulasan untuk peranti mercu daripada Lenovo iaitu Lenovo Z6 Pro. Dari segi nama yang diberikan, sudah semestinya Pro tersebut mempunyai kelebihan dan keistimewaannya yang mana akan dibincangkan dalam video kali ini. Tetapi sebagai permulaan, spesifikasi yang harus dijelaskan dahulu, peranti ini menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 855 biasa namun masih boleh dikatakan terbaru oleh kerana peranti ini sudah lama dilancarkan secara global sebelum Snapdragon 855 Plus dilancarkan. RAM-nya sebesar 8GB serta storan dalaman sebesar 128GB menjadi asas untuk peranti pada masa kini. Bercakap terus kepada prestasi, Lenovo Z6 Pro ini tidak dinafikan mampu untuk memberi pengalaman yang sangat baik. Kami boleh bermain bersama peranti ini sepanjang hari dengan baik sekali jika kami mahu. Namun, kerja dan tanggungjawab masih ada. Kami bermain mengikut masa. Mana taknya ianya dikuasakan oleh chip pemprosesan daripada Snapdragon yang terkenal dengan prestasi daripada Adreno milik mereka sendiri. Lenovo Z6 Pro menggunakan sistem operasi ZUI yang mana tidak lagi menggunakan Vibe UI. Dari segi penampakannya, anda sudah pun tahu ianya menggunakan hampir stok Android yang mana memudahkan lagi Lenovo untuk mengemaskini perantinya. Walau bagaimanapun, ianya bukan berada di bawah program Android One yang menjanjikan kemaskini selama 2 tahun sekurang-kurangnya. Walaupun menggunakan sistem operasi hampir stok, Lenovo turut menambah sedikit fungsi tambahan daripada segi gesture dan juga imbasan wajah. Boleh saya katakan gesture yang disertakan sedikit sukar untuk digunakan dan tersangatlah keliru. Ianya keliru disebabkan gesture yang digunakan sedikit lain daripada apa yang kita biasa ataupun jenama lain gunakan. Contohnya, swipe ke atas sekejap untuk kembali, swipe ke atas beberapa saat barulah ia akan pergi ke home dan swipe kiri atau kanan akan pergi ke multitasking. Anda faham tak sekarang? Setiap kali saya beralih ke Z6 Pro, isu sama setiap kali ianya akan timbul untuk navigasi peranti ini. Imbasan wajah dan pengimbas cat jari optik yang pantas, sedikit persoalan, adakah anda daftarkan salah satu cara seperti imbasan wajah atau pengimbas cat jari atau sebaliknya? Sila tinggalkan komen di bawah. Lenovo Z6 Pro menyediakan 3 kamera utama di bahagian belakang iaitu 48, 8 dan 16MP. Hasil yang diberikan amat memuaskan, ketepatan warna yang sedikit lari namun bukan isu yang besar. Kontras senyata tidak terlalu agresif seperti Pixel. Kamera keempat mempunyai kelebihan dalam merakam video disebabkan kamera khas yang disertakan. Kamera di bawah ini mempunyai sistem OIS menjanjikan rakaman video yang lebih stabil. Namun untuk gunakannya, anda harus bertukar kepada Sport Mode. Walau bagaimanapun, sensornya tidak begitu besar dan kualitinya tidak begitu memuaskan. Menariknya, aplikasi kamera ini menyertakan mode vlog. Jadi jika anda sukakan vlog, anda mungkin akan sukakan mode ini. Jadi ini adalah mode vlog dalam aplikasi Camera Maker. Jadi anda dapat lihat, ia akan menggunakan kamera hadapan untuk melihat seseorang itu dan juga apa yang orang itu sedang lihat menggunakan kamera belakang yang mana saya sedang melihat menara Kuala Lumpur ini. Jadi ia juga dapat mengalihkan gambaran saya ini ke kiri, ke kanan, di mana saja anda mahu letak dan akan diletakkan dalam video tersebut. Jadi apakah pendapat anda tentang fungsi vlog dalam kamera Lenovo Z6 Pro ini? Sila tinggalkan komen di bawah. Penyertaan 3.5mm bicara audio menjadikannya ia antara beberapa peranti sahaja yang masih menawarkan port sambungan seperti ini selepas Samsung meninggalkan secara terus pada Samsung Galaxy Note 10 mereka. Kemudian anda masih dapat menikmati bunyi speaker yang cukup baik walaupun hanya menawarkan speaker sejenis mono sahaja, mungkin disebabkan ia dapat menyokong bunyi surround sound daripada Dolby Atmos. Bass yang biasa-biasa sahaja tetapi kualiti yang dihasilkan amat baik untuk didengar secara peribadi. Seperti yang saya cakapkan tadi, jika boleh kami suka untuk bermain peranti ini dengan lebih lama dalam masa sehari kerana ianya menyertakan bateri berkapasiti 4000mAh yang dapat bertahan 7 jam penggunaan ataupun screen on time. Pengecas yang disertakan juga amat pantas, 27W dari kosong sehingga 50% dalam masa 30 minit sahaja dan kosong sehingga penuh di bawah 2 jam ataupun 1 jam 50 minit. Kelebihan peranti ini sebenarnya menjadi kelemahan juga, contohnya seperti kamera yang saya sebutkan tadi. Walaupun ianya berkemampuan melakukan video yang lebih stabil, tetapi kualiti yang kurang memuaskan agak tidak menyenangkan untuk dilihat ataupun gunakan, dapat memberi audio yang baik jika anda suka menonton Netflix secara HD. Sayangnya, ianya hanya mempunyai security Widevine L3 sahaja, sama seperti apa yang berlaku pada Pocophone F1.
Apapun, Lenovo Z6 Pro dapat melakukan tugasan yang sepatutnya dapat dilakukan oleh semua peranti mercu. Jika tidak, lebih bagus. Jarang peranti mercu menggunakan Android yang hampir stok. Mengikut pendapat pula, kami tidak akan membelinya kerana kamera, tetapi lebih kepada kuasa chipnya untuk bermain pemua dan ketahanan bateri yang cukupkah. Peranti ini dijual pada harga RM2,299 dengan pilihan warna hitam dan juga biru, berspesifikasi 8GB RAM dan 128GB storan dalaman. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.